Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Kali ini saya akan membagikan cara membuat fanpage pada Facebook. Kita tahu bahwa Facebook ternyata bisa juga dimonetasi dengan cara Anda harus mempunyai fanpage. Nah, bagaimana cara membuat fanpage dan bagaimana untuk mengecek apakah fanpage atau halaman Anda, halaman Facebook Anda sudah bisa dimonetasi? Nah, saya akan menjelaskan. Yang pertama adalah cara membuat halaman pada Facebook atau fanpage. Kemudian yang kedua, setelah itu saya akan memberitahu bagaimana cara melihat apakah fanpage kita sudah bisa dimonetasi dan apa-apa saja syaratnya. Nah, untuk membuat fanpage, silakan masuk ke Facebook, aplikasi Facebook. Silakan tekan pada kanan atas ini pada gambar. Silakan masuk kepada halaman, ya, masuk kepada halaman. Kemudian silakan ketik buat halaman, ya, buat halaman, buat halaman. Nah, langsung dimulai, ya, mulai. Nah, buat nama halamannya, kira-kira nama halaman yang ingin Anda buat apa? Mungkin ini saya akan coba bikin adalah motivasi, ya, motivasi TV channel. Oke, kalau sudah oke, silakan tekan selanjutnya di bawah. Nah, kemudian ini kategorinya apa, ya? Kita akan coba cari, ya. Ini ada motivator di sini, ya. Motivator, oke. Nah, kalau sudah oke, kita tekan selanjutnya. Nah, ini kalau misalnya memang ada Anda punya situs web, silakan ditambahkan. Kalau tidak ada, centang-centang selanjutnya. Kemudian silakan kalau Anda punya menambahkan alamat, silakan. Kalau tidak punya, tidak ingin menambahkan atau tidak punya, tekan tidak punya alamat, kemudian selanjutnya. Nah, kemudian silakan isi foto, ya, foto. Nah, foto mungkin kita bisa pilih, ya. Di sini mungkin gambar yang tersedia terbatas. Nah, kita mungkin pilih yang ini, ya. Pilih yang ini, kemudian selesai. Kita masih menunggu. Nah, ini sudah ada ini, ya, sudah ada foto, ya. Kemudian setelah itu selesai. Kalau ingin menambahkan foto sampul, silakan. Oke, kita selesai. Ya. Nah, ini fanpage Anda sudah bisa dipakai, ya. Ini ada iklan dari Facebook untuk program gratis dari IM3 Oredo. Saya mungkin tidak memakai, ya. Hanya menggunakan data saja. Nah, ini sudah bisa selesai, sudah ada. Artinya ini fanpage kita sudah ada, ya, sudah ada seperti ini. Kalau sudah seperti ini, coba kita akan masuk pada fanpage-nya. Ya, selamat di dalam baru, ya. Ini kita simpan, ya. Oke. Kita akan beralih ke profil, ya. Kemudian kita coba beralih ke fanpage yang kita sudah buat tadi. Nah, sini sudah ada, ya, fanpage-nya Motivasi TV Channel, ya, sudah ada. Nah, kita mau memeriksa apakah ini bisa dimonetasi apa tidak, atau kalau sudah bisa apa saja syaratnya. Caranya adalah dengan Anda masuk ke Google Chrome, ya.
Nah, sebelum melakukan pencarian, silakan tekan pada kanan tombol atas. Silakan dicentang yang ini ya, situs describe sebagaimana yang terlihat itu sudah dicentang. Kalau sudah, silakan dicari. Tekan di sini dengan ketik Facebook Creator, ya. Facebook Creator Studio ya, kemudian oke. Nah ini kalau kita lihat ada ini ya, Facebook Creator Studio, kemudian masuk saja di Chrome. Nah kalau kita lihat di sini ada halamannya ya, ada halamannya ya. Nah kalau misalnya Anda belum login, silakan login memakai akun Facebook dan juga password Facebook ya. Ini ada monetasi ya, monetization di sini, silakan ditekan. Nah, setelah itu silakan dipilih yang tadi Anda buat, yang tadi buat adalah motivasi TV channel. Nah, kalau di sini ya ada beberapa persyaratan ya untuk monetasi. Kalau kalian ini. Nah, untuk syarat selanjutnya kita lihat di fan subscription ya. Nah, ini adalah kriterianya ya. Ada follower lebih dari 10.000, viewer yang kembali perlu 20 250, kemudian engagement ya dalam 40 hari itu ada 550.000 post ya. Kemudian yang selanjutnya dalam 60 hari kita memerlukan 150 menit view antara video di video kita, atau bisa dikatakan ini 30.000 jam ya. Nah, ini memang ada yang di atas ini syaratnya untuk in-stream admissible on demand ya. Ini kalau kita artinya kalau kita mau buat iklannya adalah on demand ya, ini adalah syaratnya yang tadi yang saya bacakan di awal. Sedangkan yang untuk income bulanan ya, ini adalah syarat-syaratnya ya. Nah itu ralat dari pernyataan yang pertama tadi ya. Baik, itu dulu. Itu kira-kira ya. Jadi kalau Anda pengen mendapatkan uang di Facebook, silakan bergabung dengan fanpage dan bangun fanpage Anda semenarik mungkin. Kemudian ketika sudah terpenuhi persyaratan untuk monetasi, silakan dimonetasi. Baik, demikian untuk kali ini info yang saya bagikan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.